Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dan berkat ini akan segera tercapai. Amin. Oke, langsung ke dalam pembahasannya. Di kesempatan kali ini, sekarang kita akan membahas dan mengulas untuk cara mengatasi ataupun mereset password di aplikasi MyBCA. Ya, buat teman-teman yang mungkin kalian sekarang ingin login ke aplikasi dari MyBCA namun terkendala untuk password yang kalian miliki sebelumnya lupa, jadi untuk step dan caranya seperti ini. Kita akan login langsung ke dalam aplikasi MyBCA nya dan nanti kalian akan ditampilkan dan melihat halaman kurang lebihnya seperti ini. Langsung aja pilih ke menu reset password ya, di pojok kanan ke reset password. Oke, jadi seperti ini untuk pengguna dari MyBCA. Mungkin kalian sudah melakukan verifikasi, jadi untuk mereset ataupun mengubah password atau mengganti password di MyBCA ini tidak bisa menggunakan aplikasi, namun kita harus menggunakan website dari MyBCA ya. Jadi untuk stepnya seperti ini, kalian bisa buka Google Chrome terlebih dahulu untuk mereset kata sandinya. Ya, kita akan buka website Google Chrome dan masuk ke dalam mybca.bca.co.id. Kurang lebih nanti kalian akan melihat tampilan halaman seperti ini ya. Silakan tinggal dimasuk terlebih dahulu, dan nanti untuk linknya akan saya sediakan di kolom komentar dan deskripsi video ini. Oke, di sini langsung dialihkan ke halaman utama dari website mybca.bca.co.id. Nanti kalian akan melihat halaman seperti ini. Langsung pilih saja ke bagian menu reset password di pojok kanan yang sudah saya beri tanda itu ya, tinggal diklik sekali dan nanti kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini. Oke, kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Ya, silakan ditunggu. Oke, sampai di sini silakan tolong tinggal isikan saja di sini BCA ID dan nomor kartu ATM. Ini nomor 16 kartu ATM-nya ya, kalian diisikan saja. Oke, kita akan mengisi terlebih dahulu. Ya, bisa diperhatikan terlebih dahulu ya. Untuk dapat menggunakan fitur ini, silakan menghubungi Halo BCA di 150088 terlebih dahulu. Ya, jadi di sini saya sembari melakukan telepon di Halo BCA ya, aplikasi BCA, kemudian klik lanjut di bawah. Ya, kita sudah mengisi BCA ID dan nomor kartu ATM. Ya, kita akan menunggu dan dialihkan ke halaman selanjutnya. Oke, silakan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor tersebut, klik kirim. Oke, di sini klik kirim dan klik kirim di pojok kanan ya. Nanti kalian akan mendapatkan kode verifikasi. Oke, di sini kalian tinggal ditunggu saja ya, kode OTP sudah dikirimkan. Oke, kita akan tunggu beberapa detik ke depan. Ya, di sini sudah muncul kode OTP. Kita akan buka dari 8988 432836. Selanjutnya kalian tinggal isikan saja di sini buat password minimal 8 karakter, kemudian huruf kapital, huruf kecil dan angka. Oke, silakan untuk tinggal dikombinasikan saja ya. Oke, langsung pilih lanjut di bawah. Di sini saya sudah membuat dari huruf kapitalnya. Ya, kemudian di sini sudah berhasil ya, reset password berhasil, password BCA ID berhasil diubah. Oke, sampai di halaman ini kita sudah berhasil mengubah dari password aplikasi ataupun akun dari MyBCA yang kita miliki. Dan begitulah untuk cara mereset password atau mengganti dan mengubah password di MyBCA ataupun akun MyBCA yang kita miliki. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.